Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Anak-anak, boleh tidak buang sampah sembarangan? Tidak boleh. Jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah di tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Buang supaya semua jadi bersih. Buang sampah sembarangan. Buang sampah di tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Buang video klipnya, pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Ketika musim hujan tiba, aduh, hujan, aduh. Model ide, sepertinya hujannya sudah berhenti. Saatnya kita pulang yuk semua. Bah, akhirnya kita pulang juga. Lapar sekali perut Sumo. Kapan pula makannya ini? Ya sudah, ayo kita pulang Sumo. Ayo di mandi, ayo. Hore. Asik. Hore. Pulang. Hore. Kumah, hujannya teh sudah reda. Ayo kita pulang. Wes, gampang. Ayo. Aduh. Wah, agak dekat nih. Kenapa nih kok becek begini, Kids?
Gara-gara hujan dari pagi, jalannya teh jadi becek, euy. Wis gampang. Iya, kids. Kakiku mah jadi kotor deh. Tuh kan. Aduh, kotor banget. Asyik. Kita bisa membuat dua anak ini menjadi sakit. Sepertinya mereka anak yang malas bersih-bersih. Aku juga mau bikin dia sakit. Dingin pisan ya aku mah. Dingin-dingin begini teh. Enaknya minum susu coklat sambil bersembunyi di balik selimut tebal. Dingin. Wis, gampang. Susu coklat panas kok pakai teh. Aduh kumah, maksudnya kids teh minum susu coklat yang hangat tapi gak pakai teh. Iya, kan gak pakai teh. Loh, kok jadi kids yang bingung sih? Pokoknya teh minum susu-susu hangat gitu. Wis, gampang. Enak banget deh kayaknya. Kalau begitu teh, kita pulang saja yuk kumah. Wis, gampang. Baiklah, sampai jumpa besok, Kit. Ya sudah, kumah. Dingin. Mandiin, enggak pulang sekolah. Keren, uy. Akhirnya sampai rumah juga. Dingin, eh. Dingin. Wah, habis turun hujan, jalanan jadi becek. Eleh-eleh, kaki Holly teh jadi kotor. Cuci kaki dulu, ah. Coba kamu teh lihat apa yang kamu lakukan pada lantai ini. Coba lihat, itu teh tanahnya sampai ke kamar. Hah? Kotor pisan, eh. Aduh, maafin kids ya teh Holly. Kids teh gak sengaja. Habis kids kedinginan di luar. Jadinya buru-buru masuk ke dalam rumah. Kids tahu tidak? Di dalam kotoran yang ikut di kakinya kids, pada saat musim hujan, banyak sekali kuman-kuman yang menyebabkan penyakit. Seperti sakit perut, sakit kulit, dan yang pasti bau. Indah, lingkungan bersih.
begitu ya Teh Holly. Wah, Kids mah mau cepat-cepat mandi dulu deh. Eits, tunggu dulu Kids. Sebelum Kids mandi, Kids Teh harus bertanggung jawab membersihkan jejak-jejak tanah di lantai itu ya. Stop, Kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis karena Kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holly Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena Kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Pisan lantainya. Kids, Kids. Ada apa Teh Holly? Kids, coba kamu Teh lihat apa yang kamu lakukan pada lantai ini. Coba lihat, itu Teh tanahnya sampai ke kamar. Kids. Hah? Kotor pisan, eh. Aduh, maafin Kids ya Teh Holly. Kids Teh, gak sengaja. Habis Kids kedinginan di luar. Jadinya buru-buru masuk ke dalam rumah. Kids tahu tidak? Di dalam kotoran yang ikut di kakinya Kids, pada saat musim hujan, banyak sekali kuman-kuman yang menyebabkan penyakit. Seperti sakit perut, sakit kulit, dan yang pasti bau. Oh, begitu ya Teh Holly. Wah, Kids mah mau cepat-cepat mandi dulu deh. Eits, tunggu dulu Kids. Sebelum Kids mandi, Kids Teh harus bertanggung jawab membersihkan jejak-jejak tanah di lantai itu ya. Iya deh Teh Holly,
Sebelum mandi, Kids akan bersihkan lantai ini dulu. Kalau dikerjain setelah mandi, nanti Kids mah jadi kotor lagi. Hebat, gitu dong. Sekarang Kids keluar dulu untuk melepas sepatu yang basah itu. Nanti cuci kaki ya. Bereslah tuh Teh Holly. Wes, gampang. Daripada pulang, lebih baik Kuma mancing saja. Kuma simpan alat pancingannya di sini nih. Di balik pohon. Loh. Aduh. Wah, pancingannya juga kotor deh. Kehujanan sih. Wah, wes, gampang. Sekalian kotor-kotoran aja. Nanti mandinya sekalian mandi hujan. Wes, aduh. Ayo dimakan dong ikan. Ikan-ikan. Asyik, sepertinya mereka anak yang malas bersih-bersih. Dan jorok. Harus kami ya. Kotor, hati-hati kuman penyakit. Saat musim hujan tiba, semua harus menjaga lingkungan indah, lingkungan bersih. Cerminkan hidup kita bersama. Bergembira. Kids pasti senang kalau Teh Holly buatkan segelas susu coklat panas dan roti keju kesukaannya. Hebat. Bersih. Wah, enaknya teh minum susu coklat dan makan roti keju, euy. Wah, bersih pisan, euy. Kids teh memang bisa diandalkan. Wah, keren, uy. Apa yang Kids ucapkan sudah tersedia. Ini teh semuanya memang buat Kids, karena Kids sudah bersedia membersihkan rumah. Keren, terima kasih Teh Holly. Kids tidak boleh makan dulu. Kids harus mandi dulu ya. Oke deh Teh Holly. Ya udah sana. Jangan lama-lama tuh mandinya, nanti susunya dingin. Beres deh. Oh, ternyata Kids anaknya pembersih. Aduh. Iya, kita kagum buat dia sakit. Kok lama-lama jadi dingin ya? Aduh. Yes, gampang.
Kaki kumah jadi kotor deh. Aduh, gimana nih? Jadi gatal juga lagi. Aduh, kenapa nih? Ternyata kura-kura itu malas. Kita berhasil. Benar sekali. Dan kita berhasil membuat dia jadi sakit. Ya, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Iruka, Suroso, Rama, dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Ngarang kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Eruka dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Vincent Siana Kristi Yesi. Sutradara Bobby. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tanu dan Om Jarod. Akan berhenti.